Pasca baku tembak antara Satgas Madagoraya dan sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur, pengejaran dikonsentrasikan di wilayah Andole, Tambarana, Poso, Pesisir Utara. Dalam baku tembak pada 1 Maret lalu, Satgas Madagoraya menembak mati 2 anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Keduanya adalah Hairul alias Irul, alias Aslan, dan Akun alias Adam, alias Musaf, alias Alvin Ashori. Hairul adalah anak mantu Santoso alias Abu Wardah. Santoso adalah pimpinan MIT yang tewas ditembak polisi pada 18 Juli 2016. Sementara Alvin adalah anggota jaringan teroris Banten. Kami masih lakukan pengejaran karena pada saat kita tembak, informasi teman-teman di lapangan ada terdapat 4 orang ya, dan 2 orang lolos. Dan itu sementara kita masih melakukan pengejaran di seputar dusun Andole, Tambarana, Poso, Pesisir Utara. Sementara itu, satu anggota Satgas Madagoraya meninggal dunia saat kontak senjata dengan Mujahidin Indonesia Timur pada Senin 1 Maret lalu. Jafar Gebuah, Palu, Sulawesi Tengah.